Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama Buyut Demang Bukam Kuningan. Oke sobat semuanya, kali ini Buyut Demang Bukam akan menghadirkan satu indukan burung puter warna putih mata merah yang anak saya menamakannya dengan si pocong karena warnanya ada yang putih dan bentuk tubuhnya panjang menyerupai pocong dengan warna yang putih. Kita lihat suaranya, kita lihat penampilannya dan dengarkan suaranya saat burung puter putih mata merah bernyanyi. Burung puter ini adalah burung puter pertama yang dimiliki oleh Buyut Demang Bukam Kuningan. Sudah beberapa kali berproduksi, bahkan anakannya sudah banyak yang sudah menjadi indukan lagi dan sudah beberapa kali dipinang sama orang dan mungkin udah ada yang dikembangbiakan lagi. Burung puter ini sekarang posisinya lagi dijodohkan atau disilangkan dengan burung puter tangerin. Jadi betinanya kita kasih betina tangerin. Sudah beberapa kali produksi dan hasilnya anakan yang keluar ada warna putih dan ada pula yang warnanya ivory. Nanti akan kita bahas, nanti akan kita bikin videonya tentang anakan burung puter silangan ini. Kita lihat sobat betapa merdunya saat si pocong bersuara atau bernyanyi. Dan ini indukan betinanya ada di sebelah bawah. Dan ini ada suara burung puter tuh. Ini suara burung puter ini ada di sebelahnya. Dan dia berusaha mencari suara-suara burung puter. Kita lihat dan dengarkan suara merdunya. Oke sobat semuanya, untuk berkembangnya channel Buyut Demang Bukam Kuningan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan apabila berkenan, klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Buyut Demang Bukam Kuningan. Sobat semuanya, jangan lupa tetap berkarya, berusaha, dan tetap berdoa, bersabar dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan saat ini. Bersyukur adalah salah satu cara untuk kita menikmati hidup ini. Dan seperti ini kita lihat dan kita pantau, dengarkan suaranya untuk menikmati suara burung puter yang lagi bernyanyi. Dan suaranya sangat merdu. Dan ini berada
sobat semuanya, ada yang berkembang tentang mitos memelihara burung puter. Dari segi mistis, burung puter bisa dianggap bisa mencegah pemilik atau yang memelihara dari guna-guna atau santet. Namun hal itu tergantung kita menyikapinya. Kita yakin dan percaya hanya kepada Allah. Oke sobat semuanya, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?